Halo, dengan Bang Review di sini. Jadi kali ini aku akan mengunboxing sebuah smartphone saudara kembarnya si Redmi 2, yaitu si Redmi 2 Prime. Oke, sebuah box dari Lazada dan apakah isinya? Langsung kita bongkar aja ya. Di sini aku ada cutter yang sangat tajam dan kita potong boxnya. Tada. Oke, jadi isinya adalah si Redmi 2 Prime. Jadi aku dapetin dari flash sale kemarin ya. Jadi ini dia Redmi 2 tapi dengan steroid karena dia punya RAM yang gede 2 GB. Sebelumnya cuman 1 GB. Oke, langsung kita kletek aja plastiknya. Oke, udah kletek ya, garansinya garansi resmi, garansi si TAM, dan langsung kita buka boxnya. Tada, come on. Ya, boxnya gedenya sama dengan Redmi 2 versi biasa ya. Oke, kok rapat banget ini, susah banget. Yeah, oke, ini dia si Redmi 2 Prime. Jadi fisiknya sama ya, masih Redmi 2 versi biasa. Ini punya aku si Redmi 2 dulu. Oke. Belakangnya merah pakai custom back case dan ini warnanya hitam ya, hitam doff tentunya. Oke, langsung kita kletek ya. Oh, ngeleteknya ntar aja. Kita lihat isi boxnya. Dan ya, sama seperti Redmi 2 biasa, ada kepala charger. Kemudian ada ya ini kabel USB, sama ya, semuanya sama. Ada battery dan udah itu aja ya. Oke. Dan manual-manualnya ada di sini. Oke, ini buku manualnya. Bisa dibaca dan bahasanya Chinese. Wow. Kayaknya bahasanya Indonesia deh kudunya, gak tau juga. Oh, ini yang bahasa Indonesia yang ini. Terima kasih telah memilih Redmi 2. Oke. Okay. Nice. Nanti akan aku baca kalau sempat dan langsung kita pasang baterainya ya. Dan langsung kita hidupin aja. Wow, dia bergetar dan kita kletek tentunya. Oke, jadi seperti biasa ritual yang harus dilakukan ketika punya smartphone baru yaitu mengkletek bagian depannya. Oke, jadi bisa dengar ya tadi suaranya sangat menakjubkan, sangat merdu sekali dan kita sandingkan sama si Redmi 2 versi biasa. Ya, dari fisik sama aja sebenarnya. Oke, wow, bootingnya cepet ya. Dari fisik sama aja dan langsung kita setup awal ya. Oke, ini dia si Redmi 2 Prime. Oke, jadi ya bedanya ada di RAM. RAM-nya 2 GB. Oke, bisa dilihat. Bisa dilihat nggak? Kayaknya nggak. Ya, nanti akan aku zoom aja. Dan tentunya akan aku pakai. Apakah akan di-review? Nggak tahu juga ya. Lihat sikon aja, oke? Okay? Oh iya, kita cek dulu versi MIUI-nya. Sampai lupa tadi. Apakah dia sudah menggunakan MIUI 7? Belum, dia masih pakai MIUI 6, oke? Okay? Tapi ya nggak masalah, nanti bisa di flash ke MIUI 7 tentunya. Oke, okay, tadi proses unboxing dari si Redmi 2 Prime dan bedanya si Redmi 2 Prime dengan Redmi 2 yang biasa itu adalah di kapasitas RAM-nya. Jadi RAM-nya yang ini itu 2 GB dan di Redmi 2 yang bukan Prime itu cuman 1 GB dan internalnya, storage internalnya juga kayaknya tuh beda ya. Yang di sini kayaknya 16 kalau nggak salah. Dan di Redmi 2 versi biasanya cuman
8GB, dan karena Redmi 2 Prime ini adalah smartphone yang sama dengan si Redmi 2, cuman beda di RAM sama storage, kayaknya nggak perlu di review ya. Dan mungkin lebih menarik kalau kita lakukan adu cepat antara si Redmi 2 Prime dengan si Redmi 2. Jadi nanti akan cepet-cepetan buka aplikasi dan multitasking, dan kita lihat seberapa besar perubahan performanya di Redmi 2 Prime ini, karena dia sudah mengusung RAM yang lebih gede, dua kali lipatnya, yaitu 2GB. Okay. Pasti penasaran, langsung subscribe channel Bang Review, jangan lupa like, subscribe, kemudian follow Twitter sama Instagram @bangreview, dan sebarkan channel ini ke teman-teman kalian. Okay, thank you guys and see ya.